Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan kita Garasi Prabu Motor Ponorogo. Ya, sore ini kita kedatangan satu unit Honda HR-V ya. Nah, ini tipe tertingginya HR-V. Nah, ini tipenya yang prestis. Nah, kemarin kita kedatangan yang warna silver. Kali ini kita kedatangan yang paling ya tipe yang tertingginya ya. Ini warnanya hitam. Ini untuk tahunnya 2016 dan untuk transmisinya ini yang matic tentunya. Nah, untuk yang tipe prestis itu peleknya udah dual tone ya. Dan untuk atapnya udah ada sunroofnya ya. Ini mobil masih sangat mulus. Untuk bodi-bodi aman, nggak ada yang lecet ya. Nah, lebih seperti ini untuk kondisi eksteriornya ya. Untuk bodi-bodi masih aman. Untuk kondisi bannya pun masih sangat oke ya. Masih tebal keempat-empatnya. Ini seperti ini untuk kondisi bannya. Nah, mari kita sebutkan untuk interiornya ya. Nah, untuk interior kurang lebih seperti ini. Ini door trimnya pun masih sangat bersih ya. Nah, untuk steering juga masih sangat oke. Dashboardnya pun juga masih oke. Masih sangat bersih. Untuk jok dan untuk plafonnya masih sangat bersih. Kurang lebih seperti ini untuk kondisi interiornya. Dan seperti biasa, apabila jenengan suka dengan unit ini, komen aja di kolom komentar ya. Nanti tak sebutkan harganya berapa, karena mobil benar-benar baru masuk dan datanya pun juga belum keluar ya. Atau jenengan bisa langsung datang ke showroom kita ya di Padepokan Mobil Prabu Motor. Atau jenengan bisa menghubungi nomor marketing kita ya. Nah, sekian dulu yang dapat saya sampaikan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Prabu. Ini saya akan reviewkan kepada jenengan salah satu koleksi mobil yang ada di Padepokan Mobil Prabu ya. Ini adalah CR-V yang Gen 4 atau yang orang lebih menyebutnya CR-V RM1 ya. Mobil ini lansiran tahun 2013. Dan kita sama-sama tahu kalau mobil seperti ini ada ya dua varian mesin, yang satu yang 2000cc dan yang satunya 2400, dan ini adalah yang 2000cc ya. Untuk keseluruhan kondisi mobil masih sangat bagus ya. Ini saya spilkan, mulai dari belakang dulu. Seperti ini, bagasinya sangat lega ya. Ini saya bilang mobil saya masih bagus ya. Nggak ada lecet, nggak ada bekas senggolan dengan benda-benda tajam. Perhatikan, masih sangat bagus ya. Bahkan jaring-jaringnya pun masih lengkap. Lengkap ya saya bilang. Kemudian untuk row kedua, perhatikan, ini mobil benar-benar baru datang. Jadi belum sempat kita apa-apain, cuci aja belum ya. Perhatikan, tapi ini untuk di door trim ini kan ada bagian bahan yang shock tas ya. Ini aja nggak kotor, bayangkan. Kemudian joknya pun dia menggunakan bahan yang sangat lembut ya, high quality bahannya. Dia juga masih bersih, nggak kotor. Kemudian sampai ke plafon-plafon juga bersih. Akses keluar masuk juga perhatikan, belum lecet. Kemudian untuk row pertama, ini ya, door trim depan pun ini juga masih bersih. Yang bagian shock tasnya ini, kenapa ini yang jadikan patokan? Karena ini terbuat dari bahan yang gampang kotor. Ini aja masih bersih. Kemudian dashboardnya masih kenceng, kuat. Tuas transmisinya matic ya. Kemudian perhatikan, setirnya masih sangat kulit jeruk banget. Lengkap, belum ada yang sobek, belum ada yang retak. Kemudian kita kembali lagi ke bagian kaki-kaki. Perhatikan velgnya belum ada bekas congkelan, bahkan kondisi bannya masih 90% untuk keempat roda. Saya ulangi, untuk keempat roda ya, bukan hanya satu atau dua, tapi keempat roda. Ya, jadi mobil ini kondisinya masih sangat istimewa. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah Honda CR-V RM1. Lansiran tahun 2013 yang berkapasitas mesin 2000cc dan bertransmisi matic.
Untuk harganya silakan tanyakan di kolom komen, dan jika jenengan menginginkan unit ini silakan hubungi marketing kami yang ada di Padepokan Mobil Prabu Motor. Sekian, terima kasih. Bahan modif muri, masuk lagi ada BMW tahunnya 99 ya, 199. Ini baru masuk. Wes, unit jos ya balap. Siap balap pokoknya. Untuk kaula muda, anak-anak sekolah yang pengen geber-geber di jalan, nah ini solusinya. Monggo. Kondisi mobilnya masih lumayan terawat, mesinnya juga aman, mereknya besar ya, seperti ini. Nah, monggo. Tahunnya 99. Untuk harganya nanti bisa di WA-kan ke nomor saya ya, karena baru masuk, saya cek datanya belum keluar. Silahkan yang berminat. Sahabat Prabu, untuk jenengan yang menginginkan sebuah sedan, tepatnya medium sedan ya, dengan dimensi yang lumayan panjang dan harganya sangat terjangkau, dan tapi kondisinya sangat bagus. Ini di showroom kita ada ya. Ini adalah Honda Accord VTIL CM5 untuk lanserannya sendiri tahun 2005 ya. Mobil ini berkapasitas mesin 2400 cc, karena dia menggunakan mesin K24 dengan kapasitas mesin 2400 cc. Untuk kondisi luarnya ya, perhatikan untuk bodinya masih sangat mulus ya, kemudian ban, velg semuanya masih bagus. Mungkin interior kita lihat dulu dari bangku kedua dulu. Perhatikan door trimnya udah diberikan aksen kayu, kemudian joknya udah kulit, dan ini orisinalnya, bukan backlit. Kemudian untuk bagian depan kurang lebih seperti ini ya. Saya agak mundur sedikit biar jenengan bisa ngeliat layout penampakan dari ruang kemudi dari sebelah kiri ya. Kondisi masih sangat bagus ya, dan ini mobil ini bertransmisi matic. Sekali lagi saya ulangi, ini adalah Honda Accord VTIL CM5 untuk lansirannya sendiri tahun 2005. Mobil ini berkapasitas mesin 2400 cc, bertransmisi matic. Untuk nopolnya sendiri lokal ya, dan untuk harganya berada di kisaran angka 80 ke 90 jutaan. Dan jika jenengan menginginkan unit ini silakan hubungi marketing kami yang ada di Padepokan Mobil Prabu Motor. Sekian, terima kasih. Swipnya tahun berapa dan harganya berapa? Ini untuk swip yang mana ya Om yang jenengan tanyakan? Soalnya untuk stok swip di kita insya Allah ready banyak itu, yang di sebelah sana juga. Ini kebetulan swipnya juga baru datang, ini warna hitam. Masih berapa nanti belum tahu. Terus nanti kalau jenis-jenisnya stiker, nanti ada di sini semua. Honda Jazz seperti ini juga 140 jutaan. Nih, kalau sweep ini, tahu yang kemarin yang jenengan tanyakan, sweep harga 50 jutaan nih. Ini platnya lokal A. Ini harganya 50 jutaan sweepnya. Warnanya biru. Transmisinya manual, mobilnya seperti ini ya. Jadi yang minat silahkan, yang ingin beli online atau langsung datang, monggo langsung rapat aja. Nanti pasti didampingi sama marketing kita. Kalau jenisnya Nissan Mark atau Karimun, seperti ini juga banyak dan melimpah stoknya. Terus nanti kalau jenisnya Swift, ini alhamdulillah tadi udah pada laku ya. Dua unit yang tadi laku, terus nanti ada yang baru datang di sana. Pas ketika datang, nah, di sana nanti, insya Allah. Terus Honda Jazz G8 ya, plat KT kemarin, yang pengen minta disepilkan lagi nih. 2009, harganya 80 jutaan aja. Platnya KT. Minus pajaknya off, pajaknya telat tuh. Yang minat unit-unit di sini ya silahkan, yang rumahnya jauh nanti bisa beli via online. Tenan ora Thomas, Avanza 2018 nih ya yang dimaksud kemarin, harga 130 jutaan. Lah tenan tak OTW, monggo silahkan. Ini mumpung stoknya melimpah, nanti jenisnya Avanza di sini. Ini mobilnya Avanza 1.5, Avanza Veloz ya, 2018. Platnya lokal AD. Warna putih favorit nih ya mobilnya ini. Harganya cuma 128 juta, platnya lokal AD.
Jadi jenengan tidak usah khawatir kalau milih-milih unit Avanza, di sini stoknya juga melimpah. Dan untuk stiker nanti di situ semua. Platnya lokal AD, harganya cuma 128 juta aja. Jadi jenengan yang minat sama unit-unit yang ada di sini nanti bisa beli online atau offline. Langsung merapat aja ke padepokan. Unitnya masih banyak melimpah sampai ujung sana ya. Itu jenisnya Avanza Barong semua rata-rata. Jadi tidak usah khawatir, unit-unit di sini banyak, tinggal pilih. Mobilio juga banyak. Segerombol jenisnya Honda Jazz. Dan kalau cari Honda Jazz di mana? Ya di padepokan Prabu Motor. Soalnya Honda Jazz hampir di sini semua ya. Jadi yang belum kebagian silahkan langsung dipinang aja unit-unit yang ada di sini. Jenisnya Honda Jazz atau Brio, bahan-bahan modifan. Cuma ini menanggapi komentar minta Honda Jazz harga 50 jutaan, tolong disepil. Untuk saat ini kalau pas diobral Honda Jazz harga 50 jutaan nanti belum ada ya untuk saat ini. Tapi kalau harga yang di bawah 100 minta G8 di kita ready stoknya. Nanti banyak sekali kalau Honda Jazz GK5 seperti itu 2014 seperti ini harganya 170 jutaan. Terus G8 juga ada. Nih, jadi banyak sekali ya nanti jenis-jenisnya mobil stiker. Ini kalau yang model-model G8 nanti seperti ini. G8. Nah, ini 2011-an ini ya, Matic 130-an. Kalau ingin 2009 platnya KT, tapi pajaknya off 2020. Harganya 100 enggak sampai, ini sekitar 80 jutaan aja platnya KT. Jadi jenengan kalau yang minat ya silahkan beli online atau offline atau langsung datang ya kami persilahkan. Nanti yang lain juga marketing, dan untuk harga itu nanti juga satu pintu sama pimpinan atau sama owner. Selamat sore, ini ya tak sebentar lagi mobil murah 50 jutaan tapi tahunnya ya enggak terlalu tua. Ini Panther. Ini kalau enggak salah tahunnya 2001 enggak salah. Enggak tahun 2000 ya nanti. Nanti pastinya jenengan cek ke marketing kita. Ini Panther kan cukup 50 jutaan saja. Ini Panthernya. Ini ada Fit. Ini ada Avanza Veloz. RV warna merah, Pajero. Banyak pilihan. Di sini ada Rasta baru. Selamat sore semuanya. Ini tak reviewkan lagi ya, barang baru masuk. Platnya lokal, jarang ada. Ini barangnya bagus. Terios ya tipenya R. Ini Delta Avanza. Masalah ini Matic. Itu orang konsumen baru datang. Ini mau cari apa kamu, Pak? Hei, kamu mau cari apa? Erle, dua gak Erle. Oh enek, wih nyapon gini ki. Wih gula apa? Wih gula apa? Mata dua tuku saya. Mata dua, ini. Mata dua ki apa merke? Mata dua, kan ku biye sih, enggak Ini mak ya. Enggak, karimu nih? Pangai bro. Pangai bro. Ini dari kedua ya. Oke, okay. Manual. Baca gue rep. Hidup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, jumpa lagi dengan kita Garasi Prabu Motor Ponorogo. Ya, sore ini kita kedatangan satu unit Toyota Rush ya. Ini untuk tipenya yang TRD Sportivo ya. Nah, tipe tertingginya Rush. Nah, ini untuk tahunnya 2015 dan untuk transmisinya ini yang manual. Nah, untuk kondisi mobil masih sangat oke ya. Nah, bisa kelihatan dari bodi-bodi masih sangat mulus, nggak ada yang lecet. Nah, mobil masih sangat mulus. Ya, kalau yang
tipe TRDS itu velgnya udah dual tone ya. Nah, lebih seperti ini, untuk kondisi ban pun juga masih sangat tebal. Kita sebutkan untuk kondisi interiornya. Nah, untuk kondisi interior kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini untuk door trim masih sangat bagus, masih sangat bersih. Nah, untuk dashboardnya pun juga masih sangat bersih ya. Nah, untuk kondisi jok pun juga masih sangat bersih. Begitu juga pun dengan plafonnya ya. Plafonnya pun juga masih sangat bersih. Mobil masih sangat terawat. Nah, dan seperti biasa, apabila jenengan suka dengan unit yang tak sebutkan ini, seperti biasa komen aja di kolom komentar ya. Nanti tak sebutkan harganya berapa, karena mobil benar-benar baru masuk. Atau jenengan bisa langsung datang ke showroom kita ya, tentunya di Padepokan Mobil Prabu Motor. Atau jenengan bisa menghubungi nomor marketing kita ya. Nah, untuk nomor marketing berada di link bio. Nanti silahkan pilih nomor salah satu marketing kita. Tanya apa? Mbak. Mbak, mekanisme pembelian di Prabu itu bagaimana, Mbak? Online, offline? Online, offline. Gimana? Bisa? Boleh. Nanti kalau misal mau online ya, bisa hubungi marketingnya, cash credit bisa. Bisa. Nanti buat yang rumahnya di luar Karis dan Madiun, kita kan di area Karis dan Madiun. Ya. Itu nanti kita pembeliannya bisa ke sini, bisa milih, ataupun yang area Jawa Timur bisa ke sini milih mobil. Beli online, online nanti mobilnya dipilihkan. Ini alamatnya bisa. Dimana, Mbak, sebenarnya? Alamatnya di Ndelopo Madiun. Mbak. Depan. Sik. Tukar tambah? Boleh. Tukar tambah di cash boleh. Tukar tambah tambahnya di kredit ya boleh. Nah, mobilnya kalau tukar tambah langsung bawa ke sini aja. Bisa. Dicek mobilnya. Enggak ora dicek nih, Pak. Nek ora dicek. Enggak iso. Enggak harus bawa ke sini. Ya. Kalau mau cash, cash tempo ada yang tanpa bunga. Nah, nanti syarat ketentuan berlaku, oke? Okay? Jangan lupa main konsumen di follow, di like, di komen, di subscribe. Apaan lu sih ngono ya? YouTube-nya Prabu Motor. Ini mobilnya apa ae sarba sepine untuk dino iki? Untuk dino iki. Ini ready Venturer, main konsumen. Bahan mau dipan. Venturer. Venturer biasanya lah. Apa mbok iceng? Bensin. Bensin tenan apa kudu? Iya iki. Tenan. Real iki. Sah iki Venturer, aku yakin. 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 100% atau 100%? Pokoknya yakin aku. Oh, yakin. Intinya yakin dhisik. Dene kleru pikir gue paling kok lo nih, ya toh? Ya. Heeh, serawet dia kok lo nih. Ki Innova Ribbon yang hitam. Mbak. Pak. Mobil. Pien. Yang gede-gede ini. Ini DP mulai berapa, Mbak? Ini DP-DP mulai dari 30 jutaan aja kalau mau kredit ya. 30 jutaan. Nah, nanti ya, angsurannya menyesuaikan sama harganya mobil berapa. Tergantung dari itu ya. Ini jelong-jelong lagi kita cari mobil. Iki apa iki Pajero VGT? Ya. VGT ini, VGT Power iki ya VGT. VGT. Pajero mau oke men iki, Pak, iki, Pak. Lah piye ra oke iki ready? Power ready ya? Pokoke. Stoke ready pol. Sampai mburi kono ya. Nah, iki arep abang abu-abu, ireng, putih. Wis. Komplit. Oke, pokoknya ning ngene ya toh. Kowe gak pengen gak mulih siji ngono toh. Aku iki nek pomo dhuwitku kok ya gak mulih di siji. Di siji nek paling iki. Ora. Piye? Dhuwitku oke ya aku tak tukokne helikopter, mobil karek numpak yo. Helikopter ya kok parkir ngendi? Mah murah nek latar ya aku melelet to helikopter. Latar ya dren ending. Tak tasang ning ngono butuhe ya toh. Tak taleni kok ngisor. Tak taleni kok ngisor. Tenang ale. Yo. Nah. Iki main konsumen iki mang deretane Pajero Innova. Yang di sini ini deretannya Apangsa. Iki golek pomo. Iki wong mula ta lah. Pomo aku. Dulur tak jak rene no piye? Kira-kira piye ngono iki? Kalau punya saudara, temen, pokoknya pacar tak jak rene. Engko dapat fee tapi ngomong konsumen konsumen ngomong marketing sik iso. Mas aku bawa pembeli, Mas. Boleh. Siap. Dolan mudi. Awan lan bengi. Iki enek mobil. Eh, sing. Nah, terus banyak-banyak kepres.
Iki nek mobil. Rit irit iki sayangane Datsun iki. Tapi lho. Bane tuku Datsun. Tapi lho murah iki. Lah iki. Lah iki baris ya toh? Iya. Heeh. Cekson ra? Cekson ra? Aisa, main kan semuanya jangan lupa di follow, di like, di komen, di subscribe. Nanti yang komen dapat 250. Oh, mana ya? Oke, oke ya main konsumen. Anjay. Oh. Terpenter ini mobilnya. Ini penter apa jadi? Penter apa? LV. LV. LV lo yo. LV. LV lo yo. Oh, telu baris ki. Oh, rasa digenane LV. Iya, iya. LV iki penter LV. Yo L L. Yo Pak D. Pak De Basir. Ndi wong e? LV. Hah, iso kaya ngono ta wong kae? Dekone meneng ae. Elah wong e tidak bersemangat. Lek ora LV LM. Pokoke sekitar kuwi yo. Pokoke penter 50 jutaan ngene iki. Heeh, ngene iki. Nah iki wis 2000 ne piro, Mbak? 2 alah ra apa lah wong. Ngene 2000 ne 2. Dua wis. 2, 2000-nya 2. Platnya AD lokal. Nah, sing cari Luxio kan, Mas? Dudohna kan, Mas? Luxio, Luxio iki lho, Luxio. Luxio apa? Iki lho, Bos. Monggo, Bapak. 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 Iki Luxio. Jangan kenongo. Oh, jangan kenongo. Oh, alah nggih. Ya ngono seneng ku ngono ku ya tanggane bos e rene kabeh. Nah, ya. Pokoke kabeh kudu rene, ra oleh ora rene. Tanggane bos iki tuku kabeh kok. Pokoke kudu kabeh rene. Nek ora rene ora oleh. Pokoke tanggane kok. Bos pokoke tangga iki Luxio, Luxio iki Luxio ya toh. Iki Luxio enek, kae Livina, Nissan Livina. 170 bulan iki. 170 bulan iki Brio wis. Kowe iki kare ngelak ning kono lho, Mbak. Ning kono. Oleh tumbas, tumbas jajan. Kowe tumbas jajan yo engko. Tuku es apa-apa. Wis, mulu stok, kowe arep golek apa enek ning kene, ya toh. Sing enek apa? Sing ra enek. Sepur ora enek ngene. Helikopter ya ora enek. Enak tak cuki ngono. Yo, oke. Aku bocahmu pokoke ya ta. Dene. Kentonge ten dadi tabuh surak jematan. Kowe ku lho kudune nabuh kentong. Nek jemane adan ora? He? Jemane adan ora? Ya iki ojro apa piye? Adan. Nah, iki Yasterios ras-ras. Nah. Gresigra iki enek. Iki kak lihat tebake, kleru aku. Pokoknya ini kini melakui rana entah ibu ini oke. Kaya cuci mata kok ini gini. Bukan mobil yang kena lho. Heh? Bukan mobil yang beli dia. Weh, di mana payan tuh weh? Payan? Boh, siapa gitu lah ibu ini. Payan temen yang mau melaku. Iya. Yus, kaya dikitir. Payan temen. Ini gini gini, ini DP-DP minim ini. Guling kali ya segera ini. Avanza 70-an. Full stock. Gitu. Ini wes. Harap milih. Sacet buat-buat. Sacet buat-buat merapat. Prabu Motor Ponorogo Glonggong Madiun. Oke. Oke. Wes ngono tok. Wes. Wes yo wes. Dadah. Mbak. Oke. Kira-kira untuk DP 10 jutaan ya. Nanti dapatnya mobil apa, Mbak? Tapi yang angsurannya murah, mintanya tahun muda. Tahun muda? Iya. Ada solusinya di sini, Mas. Kok 10 juta toh, Mas? Kita DP mulai dari 2 juta, 3 juta, 4 juta, 5 juta bisa. ACC bawa pulang. Oh ngono ya. Siap. Tapi jangan lupa Mbak untuk jangan lupa buat yang komentar dapat 250 syaratnya nanti di follow. Iya. Follow, di like, di komen. Oke. Okay. Ready? Nih, mobilnya mana, Mbak? Kita ready kan ini. Mobilnya Kalia. Kalia. Kalia, 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 Kalia Sigra, Sigra. Wes. Tahunnya muda ini 2000-nya. Berarti 16, 17, 19. Ini nanti untuk komentar yang terpilih aja. Ya. Oh, komentar yang terpilih 250. Oke, siap. Men konsumen? Belum. Jangan lupa di komen ya. Nah, ini kita di deretan mobil-mobil yang DP minim, angsurannya juga minim. Ya toh? Berapa angsurannya terus? Ini kalau ini Sigra Kalia ini angsurannya 3 jutaan. DP-nya? Nah, DP-nya mulai dari 2 juta, 3 juta. Ini. 4 ini loh, 4 juta bisa, 5 juta. Mbak, nah, ini wuling sekalian berarti, Mbak ya? Wuling sekalian ini juga bisa. Link wuling ini DP-nya mulai dari 2 juta, 3 juta, dan 4 juta. Yang ready. Iya. Yang kredit apa? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia, ya. Dengan syarat? Dengan syaratnya BI checkingnya bagus, data-datanya bagus, bisa amin. Menunjukkan penghasilan juga. Nah. Oke. Okay. Sampean duitnya oke, ra iso nunjukne penghasilannya apa? Nuyo lah, ning omah. Enak perang ini. Eh? Enak perang ini. Enak mbok ben, ora apa-apa. Nek nuyo lo ngekeh sae, bos. Duitnya kan iso akeh. Iya. Lah nah. Duitnya akeh kuwi yo pengen kredit yo. Enak kok. Lah mergane apa? Apa?
Ya megane wis ben iso berbagi karo liyane. Nah, ya dom-dom ya toh. Dom-dom. Nah, ini di sini ready di bagiannya Avanza Xenia. 2000-nya 10, 9, 12 kayak gini, Mas. Ini ready juga Livina X-Gear. X-Gear kayak gini tahunnya berapa tuh, Mas? 7 kali. 7, 2000-nya 7 ini. Ini manual. Berapa harganya ini kurang lebih? Kurang lebihnya berapa? 80? 10-an paling. Berapa? 70-an. 70-an malan. Mulai kelaru bener-bener nih. Nek kelaru bener-bener ya. Ya, main konsumen kalau misalnya dengan WA ke bagian admin enggak respon nanti bisa langsung WA sama marketing aja. Soalnya yang masuk itu chatnya banyak. Ya. Nah, ini Xenia berapa? Xenia berapa ya piye? Nek 50 per ya eneng. 50 enek. Ya enek ngene iki 50. 50 piro 50? 50 seket itu 50. Ya men konsumen 50 iki Avanza lho Avanza wis full kene Mas kan golek mobil warna apa enek biru yo enek abang yo enek putih yo enek wis konsumene bojone ndi to omahe kok ora tau enek konsumen yo jan juga kono lek enek konsumen lho iki mangkono yo enek yo ade miset rene siti. Nah, kae, kae yo konsumen. Mister Trana nek konsumen. Piye to jane? Nah, kae. Wis. Di sini kalau apa jenenge? Konsumen iki ndelokin cepet-cepetan ini yo. Yo ora tak ketok kabeh kok. Kita review kan ya. Ada Avanza Veloz ini, tahunnya 2018. Tenan apa ora ini? Mas Agung yo ngomongnya. Platnya ade ya. Ini yang CC15. Warnanya putihnya favorit. Untuk interior kurang lebih seperti itu. Joknya udah di cover ya. Nanti kalau enggak suka dilepas aja. Ini Mas. Gimana Mas? Harganya sangat murah ini Mas. Berapa Mas? Ini loh Mas. Nanti tahu. Oke, ini pira Mas harganya? Harganya sudah ada tempelan harganya ini. Berapa ini Mas? 128 juta net. Tahunnya 2018. Ini Veloz ya Mas ya? Ini Veloz. Wah, Veloz yang 1.5 Avanza Veloznya itu. Platnya murah ini. Banget Mas ini. Ah, murah. Platnya nanti juga ade. Lebih murah lagi Mas. Gimana? Mesinnya dicopot kata Pak J seperti itu. Oh, kalau ya. Lebih murah lagi copot aja ya Mas mesinnya. Mas. Kuncinya ini ada dua Mas. Oh, serepnya masih lengkap ya? Masih ada Mas. Terus joknya ini ya. Udah di cover. Jadi kalau jenengan bawa apa jenenge? Bawa anak. Bawa anak itu nanti enggak usah khawatir. Ya kenapa Mas? Kalau mau ngompol mau aman ya? Aman. Oh. Ini ditutup mengonggol lu. Platnya AD kan sih. Terus rapet burung. Wes rapet. Rapet ya. Wes. Wes. Iya Pak Di. Ya. Iki sapa iki? Iki sapa iki? Jiwa semangat wong tuwek tapi jiwa semangatnya muda. Ini Pak Di. Tahunnya tuwek. Kilometer. Kilometer apa sih ini?